Countdown. Hi guys, it's good to be back. Okay, kalau anda ingatkan, ini adalah opening. So, kita dah rasanya dah boleh buat video part 2. So, ramai juga yang bertanya-tanya, bro, cepat buat video part 2. But, nak tahu juga kan hasil modif engine ni. So, part 2 coming soon. So, inilah video part 2. Ini video opening. Nanti aku tunjuk apa yang kita buat untuk part 2 ni. Guys, nak tunjuk sikit. Ini barang apa ni, head OM, block OM, radiator, dan ni bahagian kiri enjin. So ni bahagian kiri enjin. Ni bearing, yang tahu jelah tahu. So ini original OM, original bearing standard dia daripada kedai. Ni casing enjin. Semua barang kat sini. Bahagian kanan, so rod pun dah tukar rod jahat. So kita tak tahu berapa jack berapa ni. Yang tahu je tahu. Lepas dah grinder bahagian halus. Okey, bahagian atas dah okey. Bahagian bawah pula. Okey. Adalah tips orang kata dalam dunia modi. Ada jenis orang pergi hantar kedai je buat adjust balancer tu bagi nipis. So kita ni modi. So tangan sendiri kan. Itu nama dia, hasil tangan modi. Harimau terkurung. Harimau terkurung. Takut dia. 2 jam grinder bahagian halus, akhirnya masuk juga. Tapi ni nak kena bagi kemas sikit sebab ada bagi nampak cantik lah, senang cerita. Ada dengar bunyi dia masih terkena sikit, ke grand dia bagi nice sikit, bagi halus. Jenis hantar pergi kedai buat, tapi kita lebih prefer buat macam ni lah. Gam kasket enjin ni jangan lupa. Dan kalau korang nak pilih gam kasket kan, seeloknya pilih gam kasket yang jenis warna macam ni. Ni contoh dia. Ini gam kasket hard tan grey. Yang ni prefer lebih okey lah. Yang warna merah tu tak okey. Seloknya warna ni lah. Tahan sikit. Enjin dah pasang. Selebihnya mungkin dekat bahagian rod dan bahagian body tu ada yang nak kena adjust sikit.
sebab ni pun ni kan modi untuk jack. Dia bukan jenis PMP saja. So ada benda nak kena modi, ada kena benda nak adjust. Okay guys, ini adalah part 2. Okay, part 2 pun enjin dah pun dah siap. Oh, komen pun dah pening kepala. Penat. Okay, sekarang ni nak pergi ke bengkel lah macam biasa untuk gun enjin. So nampak tu. So komen pun dah pening-pening kepala ni. Apa kepada korang yang doa aku punya channel ni maju, aku nak ucapkan terima kasih. Memang betul bro, aku kalau boleh, bila channel aku maju ni memang aku nak beli alat yang complete. At least aku boleh ambil dari situ kepada korang yang nak buat motor ke apa semua. Dari situ aku boleh berani ambil lah. Sebab sekarang ni banyak ada yang bertanya, bro kalau aku nak hantar motor pergi rumah kau boleh bro? Sebenarnya bukan tak nak ambil bro. Jujur aku cakap lah. Sebab aku tak nak ambil risiko kalau apa-apa jadi dekat motor kat korang. Sebab semuanya by hand. Sebab enjin ni kalau boleh kau kena alat yang bagus, alat yang lengkap. Sebab kau boleh tanya sendiri dengan pemain ni. Betul tak? Pakai tangan. Pakai tangan ni bahaya tu. So sekarang ni kepada korang ni waktu. Video ni adalah part 2. Dia mesti larinya. Oh, nampak malu. So, support kedai member kita. Nasib baik pomen ni main gym. Okay. So, nak buat finishing dekat enjin dulu. Bahagian rod dengan head sebab nanti ada kena adjust. So, kita untuk aku rasa video ni hanya setelkan bahagian enjin dulu.
unboxing piston dia. Umar Racing. Okay, ni bahagian pin dia. Kemudian dalam ni adalah, aku rasa dia punya piston, dia punya ring. Okay. Dalam ni dia punya ring dia. Dan ini adalah blok dia. Blok Umar Racing, blok 65. Selebihnya ini adalah manual book dia. Manual book gas kit. Baik, video aku sampai sini saja. Kepada korang nak tahu, so stay tune untuk part 3. Disebabkan kata aku nak buat korang tertanya-tanya. Yeah. Sorry guys. Sebab untuk video ni aku rasa aku tak boleh nak buat panjang sangat sebab hard limit untuk aku punya edit tu. Oh, aku harap korang faham. Kepada korang yang masih baru tengok dalam channel aku, jangan lupa like, komen dan subscribe. Subscribe itu penting guys. So dan jangan lupa tekan bells. Okay guys, bye. Stay tuned part 3 coming soon.